السلام عليكم أستاذ. كده مجلس كان أستاذ. ليك سيركن كا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. Silakan Ustaz, hari ini itu Ustaz cakap nak sambung ayat 80 untuk nikmat ketiga dan keempat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu tempatnya adalah di neraka. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat menyambung kembali pembelajaran kita tentang tadabbur ayat dalam suratul al-mu'minun, yang mana pengisian kita pada pagi ini merupakan siri yang ke-23. Moga-moga kita sentiasa dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dimaklumkan, insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung ayat yang ke-80. Nota yang saya ada berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan memang sehingga ke ayat yang ke-80, betul ke? Nota saya bagi sampai ayat 80 saja kan? Kita tak dapat lagi nota ni. Ya, betul Ustaz. Sampai 80. Okey, tak apa. Saya dah siapkan nota sehingga ayat 92. Tapi insya-Allah saya bagi selepas kelas dia, ya. Insya-Allah. Jadi untuk memudahkan pengisian, saya mohon jasa baik kepada puan-puan sambil kita mendengar, sambil kita membuka Quran terjemahan. Jadi kalau ada Quran terjemahan, buka suratul al-mu'minun. Ya, buka suratul al-mu'minun. Yang mana suratul al-mu'minun, ayat yang kita nak mulakan kembali pembelajaran kita bermula ayat nombor 80.
Okey, ayat 80 dalam suratul Mukminun berada pada muka surat 347. Muka surat 347. Jika Quran terjemah saya, dia muka surat 347. Okey, kita akan mulakan dengan ayat yang ke-80. Sebelum kita mulakan ayat yang ke-80, kerana ayat yang ke-80 ni ia menyambung apa yang telah dibincangkan pada ayat sebelum ini. Okay. Ayat sebelum ini kita kena lihat terlebih dahulu ayat nombor 78. Okay. Bermula ayat 78. Okay. Ini adalah cara. Ini adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberikan pendidikan, dalam Allah membimbing manusia, caranya Allah menggunakan kaedah memujuk. Allah menggunakan kaedah mengingatkan kembali tentang nikmat-nikmat Allah. Dalam masa yang sama, apabila diakui tentang nikmat-nikmat ini, maka ia akan membawa kepada jawapan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang layak dan berhak untuk diibadahi. Sebab apa? Sebab Allah lah sumber kepada pemberian nikmat. Tiada makhluk lain yang boleh memberikan nikmat ini. Maka apabila diulang-ulang tentang nikmat ini, apabila sebut tentang nikmat, dia akan membawa kepada tindakan untuk bersyukur. Bersyukur itu kenapa? Kerana membalas jasa baik Allah yang telah mengurniakan nikmat. Jadi, syukur itulah yang akan diterjemahkan dalam bentuk mengesakan Allah, beribadat kepada Allah. Okay. Nikmat yang pertama adalah pada nikmat diberikan sumber ataupun alat-alat untuk kita mendapat ilmu pengetahuan. Iaitu apa dia? Iaitu tiga panca indera yang Allah berikan kepada semua manusia. Ayat 78. Apa dia? Nikmat sana', nikmat pendengaran, wal absar, penglihatan-penglihatan, dan juga al afidah, iaitu hati. Daripada hati akan menyambung kepada akal. Okay. Kemudian nikmat yang kedua, ia berada pada ayat yang ke-79. Okay, nikmat kedua berada pada ayat 79. Ini nikmat apa? Ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala mengembangbiakkan zuriat. Allah mengembangbiakkan manusia yang ada di muka bumi ini. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan bahawa kemana pun manusia itu berada, bahasa apa, warna kulit apa, apapun fizikal dia, dia berada di bumi yang mana, Allah mengingatkan tentang nanti semua manusia yang ada di muka bumi ini, mereka akan kembali dihimpunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bukan sekadar Allah menyebut tentang nikmat, nikmat Allah apa mengembangbiakkan manusia ini, tapi dalam masa yang sama sebenarnya pada nikmat itu sudah ada dalil, sudah ada bukti yang menunjukkan bahawa tiada Tuhan lain melainkan Allah. Dalam masa yang sama, pada mengembangbiakkan manusia ini bertebaran di muka bumi ini, sebenarnya juga menunjukkan Allah itu Tuhan yang maha berkuasa. Tapi Allah ingatkan, nanti kamu akan dihimpunkan. Kemudian,
pada nikmat yang ketiga dan nikmat yang keempat. Ia berada pada ayat nombor 80 yang kita akan mulakan membaca ayat ini pada siri yang ke-23 pada pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumiit. Dan dialah, dialah ini merujuk kepada Allah. Ini adalah ganti nama. Dan dialah, dialah itu siapa? Merujuk kepada Allah. Yang alladhi, yang menghidupkan, wa yumitu, dan mematikan. Okay, ini adalah nikmat yang ketiga. Allah lah yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Nikmat, nikmat dapat dihidupkan, dan nikmat apabila berada di alam kematian. Jadi nikmat kehidupan. Dan Allah bagi tahu lagi, bukan sekadar Allah yang menghidupkan, tapi Allah mengingatkan dia juga yang akan mematikan. Allah menerangkan, walahu ikhtilaful layli wan nahar, dan dialah yang menentukan pertukaran, okey, malam dan siang, okey, malam dan siang, okey, pertukaran malam dan siang yang silih berganti. Ikhtilaf ni, ikhtilafu ni merujuk kepada saling tukar, ganti. Malam datang, lepas malam datang siang, lepas siang datang malam, lepas malam datang siang. Bersilih ganti ini, Allah itulah yang telah menjaga pertukaran malam dan siang. Maka ini adalah nikmat yang ke, nikmat yang keempat. Allah yang jaga malam, Allah yang jaga siang. Ini dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan Allah menjaga bumi, Allah yang menjaga matahari, Allah yang menjaga bulan. Kalau Allah tak jaga semua-semua ni, maka nanti dunia ini akan berada dalam keadaan yang cacat merpa. Tapi Allah yang pastikan ia bertukar. Kalau malam 24 jam pun susah hidup manusia. Apabila siang 24 jam pun susah pada hidup manusia. Tetapi keperluan manusia, dia perlu ada malam, dia perlu lalui siang. Allah yang ciptakan manusia, Allah yang ciptakan tubuh badan manusia, Allah Maha mengetahui manusia ini dia perlu apa dalam hidup dia. Jadi antaranya mereka perlu waktu malam, mereka juga perlu waktu siang. Okay. Kita dapati bahawa ayat 80 ni ada dua nikmat. Nikmat kepada kehidupan, nikmat kepada apa waktu, nikmat pada pengedaran alam ini. Setelah Allah menyebut kedua-dua nikmat ini, Allah bertanya. Allah bertanya kepada mereka-mereka ini yang tak percaya kepada kekuasaan Allah. Apabila mereka merasa Allah itu tidak berkuasa, maka akan membawa kepada mereka itu tak percaya, nanti kamu akan dihidupkan kembali. Sebab pada ayat nombor 79 kan kita jumpa, kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Jadi untuk menghimpunkan manusia itu, perlulah melalui kepada kematian, dapat tu hidup semula. Jadi ayat 80 ni juga, kalau tuan-tuan nak tulis pada kenyataan ayat 80, ia boleh dijadikan sebagai dalil akli. Dalil akli ni maknanya dalil logik.
dalil ataupun bukti yang menunjukkan Allah itu dia mampu untuk menghidupkan manusia semula selepas mati, kemudian manusia itu akan dikumpulkan kembali. Ke apa dalilnya? Dalilnya kita boleh gunakan ayat yang ke-80. Dalilnya apa? Allah boleh hidupkan kembali orang yang sudah mati. Dalilnya Allah lah yang menghidupkan. Sebelum ni tidak ada Allah hidupkan. Allah juga boleh mematikan. So dalil yang boleh difikir dengan rasional, dengan logik, dipanggil dalil akal. Cubalah lihat malam. Cubalah lihat siang. Siapa yang tukar ganti tu? Bertukar ganti, bertukar ganti, bertukar ganti. Okay, ini adalah salah satu cara Al-Quran akan menggunakan dalil yang berbentuk boleh fikir. Dia dalil bentuk berfikir. Berfikir logik, dalil logik, dipanggil dalil yang logik. Jadi panggil dalil akal. Kata jelas. Okay. Kalau dalil akal, dia panggil dalil akli. Akal lah, akal tu dalil yang kita boleh fikir, otak kita yang waras dari logik. Dia ada terbahagi kepada beberapa pecahan-pecahan ni. Maksud dia, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kalau Allah Ta'ala nak bagi manusia itu dia, nak bawa manusia kepada mengiktiraf, mengakui bahawa tiada Tuhan lain, Allah tu saja, maka salah satu caranya Allah akan membawa kaedah dalil yang berbentuk logik. Dari logik tu dalil yang mereka fikir. Sebab itu pada nikmat yang pertama kita belajar pada ayat nombor 78, Allah bagi nikmat ni lah. Nikmat kau boleh dengar, kau boleh lihat, dan nikmat apa? Nikmat al-afidah, iaitu hati yang dikaitkan juga dengan akal. Betul tak? Oleh kerana itulah di hujung ayat nombor 80, Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, afala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada mereka, Allah mengata, afala ta'qilun, maka tidakkah kamu mahu berfikir? Ini adalah persoalan, afala ta'qilun, maka kenapa kamu tidak mahu berfikir? Kenapa kamu tak fikir? Tak fikir tentang apa? Tidak memikirkan tentang apa? Sebenarnya dia dikaitkan dengan ayat 79. Sebab ayat 79, Allah bagi tahu kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Dihimpunkan ni maksudnya apa? Kita dah sebut bahawa nanti di hari akhirat kita akan dihimpunkan, bertemu dengan Allah. Kenapa nak bertemu dengan Allah? Kerana kita akan dihisab oleh Allah. Allah nak bagi balasan. Sebab itu dekat awal-awal ayat Suratul Mu'minun, kita dah belajar tentang ciri-ciri orang yang berjaya. Ciri-ciri orang yang berjaya yang telah kita pelajari bahawasanya Allah mengurniakan kepadanya apa? Syurga Firdaus. Jadi syurga Firdaus itu tidak akan dapat dirasai oleh orang-orang yang beriman, melainkan mesti kita semua pergi dan berada di hari akhirat. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan tentang hari penghimpunan manusia di hadapan Allah. Jadi kalau ada manusia yang merasa ragu-ragu tentang hari perhimpunan tersebut, maka Allah nyatakan dalam bentuk
nikmat 3 dan nikmat 4. Jadi ayat 80 ni kalau tuan-tuan nak letak tajuk lain, boleh jadikan dia sebagai dalil aqli. Boleh letak itu dalil aqli ataupun dalil logika. Dalil aqli. Qiyu ni huruf qiyu. Aqli. Aql. Dari logik. Bukti yang boleh difikir dengan otak. Pada dalil apa? Pada dalil Allah lah yang menghidupkan. Maknanya selama ni kita tidak hidup, maka dia boleh hidupkan daripada tiada. Dia juga boleh hidupkan kembali apa yang telah tiada. Dan Allah juga lah satu-satunya yang boleh mematikan. Kenapa dengan mematikan? Sebab bukti semua manusia, semua makhluk mati menunjukkan lemahnya manusia, betul tak? Ada tak orang yang boleh lari daripada mati? Tak ada. Tak ada orang yang boleh lari daripada mati. Satu masa dia akan mati. Mematikan ini merupakan dalil yang kuat untuk menunjukkan Allah itu berkuasa. Lemahnya manusia itu, dia tak boleh lari daripada mati. Kalau kamu mengakui bahawa kamu lemah, kamu tak boleh lari daripada mati, Allah lah yang berkuasa mematikan. Mengapa kamu tidak mahu mengakui akan kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali manusia untuk dihimpunkan? Inilah dalilnya juga. Okey, jelas. Dalam masa yang sama, Allah bawalah dalil lain yang boleh dengar, yang boleh nampak dengan kedua mata. Apa dia? Pertukaran malam dan siang. Mesti orang kata fikir, kan? Siapa ya yang datangkan malam? Siapa yang datangkan siang? Semua jiwa akan tahu ada kuasa yang menjaga malam dan siang. Oleh kerana itulah Allah mengatakan, maka tidakkah kamu mahu berfikir? Okey. Tuan-tuan, kenapa Allah mengatakan mengapa kamu tidak mahu berfikir? Inilah teknik yang kita boleh gunakan dalam kita nak membentangkan hujah, dalam kita nak membentangkan tentang kebenaran. Kita kata, cuba fikir tentang apa? Dibawa bukti-bukti ini. Okey. Kata Ibnu Katsir pada ulasan afala ta'qilun, okay, ini adalah persoalan. Okey, Allah Taala di dalam Al-Quran selalu menggunakan pendekatan bertanya. Kita kena tiru macam Allah. Dalam mendidik manusia, kita perlu bertanya. Sebab itulah ada peperiksaan, ada ujian. Sebab apa? Sebab nak menguji. Tapi dalam dunia pengajaran, pembelajaran, pengajaran, memang kena gunakan kaedah bertanya. Sebab Allah sendiri dalam mendidik manusia, Allah banyak menggunakan pertanyaan. So Allah tanya, maka mengapa kamu tidak mau berfikir? Kenapa kamu tak nak mau berfikir? Allah bertanya. Tapi pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala ini kaitan dengan apa? Jadi kita baca ulasan daripada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan, apakah kamu tidak memiliki akal yang menunjukkan keberadaan yang maha mulia lagi maha mengetahui yang telah mengalahkan segala sesuatu yang menundukkan segala sesuatu kepadanya? Seolah-olah dalam bahasa kita mudah, korang tak ada otak ke? Korang tak boleh fikir? Tentang apa? Tentang adanya Allah, kekuasaan Allah. Okay.
Kalau kita baca ulasan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, beliau mengatakan ini ialah istifham, kata tanya yang membawa maksud apa? Allah nak memberikan kecaman dan cercaan. Okey, dalam erti kata lain ni, dalam kurungan ni, saya nak menerangkan apa maksud kecaman dan cercaan dalam bertanya ni. Dengan kata lain, kecaman dan cercaan diungkapkan dengan nada pertanyaan. Soalannya kalau kita bunyikan dia dalam bahasa kita, kau tak ada otak ke? Kau tak fikir? Macam itulah nada tanyanya. Faham tak? Sebab malam semua orang lalui, siang semua orang lalui, ada orang mati, semua orang tahu, dengar tiap-tiap hari orang mati, ahli keluarga ada yang mati, kawan mati, semua orang tahu. Dan dia pun tahu dia akan mati. Orang yang rasa Tuhan tu tak berkuasa, kan, dia rasa tak boleh berlaku kiamat, dia pun tahu. Atuk dia mati, nenek dia mati, moyang mereka mati, ada je orang mati. Dan dia sendiri pun tahu, dia pun sedar. Sebelum dia lahir daripada ibu dia, perut ibunya, daripada kandungan ibunya, dia pernah tak ada. Nah, ini dah dipanggil dalil logik. Sebab itu dah ada dah perkara-perkara ni, menghidupkan, mematikan, nampak mandatian. Itu yang digunakan kaedah bertanya dalam nada untuk memberi kecaman dan cecaan. Kenapa tak fikir? Kenapa tak fikir? Afala ta'qilu. Kan ada otak telah diberikan. Bukan orang gila. Kamu boleh fikir. Okey, jelas tak ayat nombor 80 ni? Okey. Saya minta kalau tuan-tuan nak, sebab sekejap lagi kita akan belajar lagi beberapa bukti yang lebih jelas yang Allah menggunakan lagi kaedah bertanya. Okey, untuk dalil akal ni, tentang untuk dalil logik ni, kan, dia ada banyak, dia ada pecahan-pecahan dia. Kadang-kadang dalil logik ni ia boleh merujuk kepada dalil tu, maksudnya bukti tentang kewujudan Allah, kekuasaan Allah ni, dia boleh kadang-kadang ia ada pada tubuh badan manusia. Kan? Pada tubuh badan manusia ini, ia merupakan salah satu bahagian pecahan kepada dalil logik. Pada tubuh badan manusia ini ada dalil, ada bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah. Pecahan lain, kadang-kadang Allah membawa dalil dalil yang merujuk kepada atas kita. Maksudnya kadang-kadang Allah bawa dalil seperti perkara yang ada di langit. Itu kadang-kadang. Kadang-kadang Allah bawa dalil logik yang ada dekat bawah, seperti yang ada di bumi. Lepas tu kadang-kadang Allah kata, tengok dalil yang ada di atas, seperti langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Kadang-kadang dalil dekat bawah. Bawah tu maksudnya dekat masa, yang dalil di bawah seperti yang ada di bumi, seperti laut, seperti daratan. Itu juga kadang menjadi dalil. Kadang-kadang Allah bawa dalil logik, dalil yang seperti perkara-perkara yang ada di angkasa, di udara, seperti burung dan sebagainya. Itu adalah cara Allah membuka minda manusia yang ragu-ragu, yang tidak percaya tentang kekuasaan Allah. Jadi kita teruskan dengan ayat yang ke-81. Okey, 81 tu saya belum lagi buat hebahan nota kepada tuan-tuan puan-puan. InsyaAllah, lepas kelas ni saya akan beri nota kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah saja. Okay. Kalau ada Quran terjemahan, boleh rujuk. Nota ni bukanlah nota yang lengkap pun. Dia
sekadar hanya ada ayat Quran, dia ada terjemahan dan ada sedikit tafsiran ayat. Okay. Jadi kita terus kepada ayat nombor 81, 82 dengan ayat nombor 83. Okay. Setelah Allah membuat kecaman kepada mereka yang tidak mahu menggunakan akal yang waras untuk memikirkan akan kekuasaan Allah, terutama dalam menghimpunkan semula manusia ini, Allah menerangkan mereka ni sebenarnya tak fikir ke, mereka gila ke, mereka ni kenapa? Maka ayat nombor 81-83 memberikan jawapan. Maka Allah menerangkan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bal qalu mithla ma qalal awwalun. Bahkan mereka berkata seperti yang dikatakan oleh orang yang terdahulu. Jadi ayat nombor 81 ni Allah memberikan sebenarnya kepada kita jawapan. Sebenarnya bukan mereka tak ada otak, sebenarnya bukan mereka tu tak boleh nak fikir, kata Allah. Tapi sebenarnya mereka ini mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Maksudnya mereka ni, bukan Allah tak bagi mereka otak untuk mereka fikir kan, tapi memang style mereka, cara mereka ni memang dia malah nak fikir. Tetapi yang mereka nak fikir apa? Mereka pergi ikut kepercayaan orang-orang yang sesat sebelum ini. Maknanya mereka mengikuti kepercayaan orang-orang yang terdahulu. Itu je dia punya jawapannya. Dia punya nak tahu benar tak benar, dia tengok orang dulu. Sedangkan malam siang datang tiap-tiap hari mereka lalui. Tapi last-last jawapan dia, dia akan tengok pada orang-orang yang datang sebelum mereka. Tengok nenek moyang mereka kata apa. Apa kepercayaan nenek moyang mereka. Itu yang Allah kata pada ayat nombor 81. Kemudian ayat 82 dengan 83, Allah menerangkan apa yang orang sebelum mereka percaya. Nenek moyang mereka percaya tentang apa? Apa yang nenek moyang mereka berkata? Jadi Allah menerangkan dengan terperinci. Mereka berkata, qalu. Mereka berkata, mereka ni iaitu mereka yang tak percaya kepada hari kiamat ni, mereka berkata. Tapi mereka berkata ni sebenarnya seperti yang dikatakan oleh orang-orang sebelum daripada mereka. Jadi Allah kata, mereka berkata apa? A'idha mitsna, adakah apabila kami telah mati? Dekat sini ada persoalan pertama pada Hamzah ni. A'idha. Okey. Dia bertanya, adakah apabila kami telah mati? Mereka tahu mereka memang akan mati. Tak ada orang yang tak mati. Tapi yang mereka tak percaya tentang apa? Adakah apabila kami telah mati? Wa kunna turaba, dan kami telah menjadi tanah. Wa izama, dan menjadi tulang. Maknanya orang-orang yang tak percaya tentang kejadian hari dihimpunkan manusia itu, mereka mengatakan bahawa adakah kami telah mati?
kami telah jadi hancur, telah jadi tanah dan hanya tinggal tulang-tulang. Aiza, mereka bertanya kali kedua. Adakah inna lamab'utsun, kami akan dibangkitkan. Kenapa kita nak kata dua kali persoalan ini? Ini menunjukkan betapa ketidakpercayaan mereka kepada penghidupan semula di hari akhirat. Saya tak pasti adakah terjemahan tuan-tuan dan puan-puan ada dua kali ditulis adakah. Sama tak? Seperti terjemahan yang saya tunjuk, yang saya paparkan. Siapa ada terjemahan, cuba tengok terjemahan Quran dia. Yang tetap rujuk. Ada tak jumpa dua kali persoalan dalam ayat nombor 82? Quran kak sekali je. Kak, yang kak sekali tu yang dekat mana? Mula-mula jadi mereka berkata, adakah betul apabila kami telah mati dan menjadi tanah dan tulang-tulang, kami benar-benar akan dihidupkan kembali? Ya, dia kena tambah satu lagi tu. Penting tu soalan tu. Sebab kalau kita hanya jumpa satu soalan, maknanya dia tidak sekuat bertanya dengan dua soalan. Dua kali bertanya. Isunya sama. Isunya mereka tak percaya tentang dihidupkan semula. Tapi kita nak menunjukkan tahap ketidakpercayaan itu, maka kita perlu ada dua terjemahan adakah, adakah. Nampak macam tak, terjemahan itu sebenarnya tidak salah kalau hanya ada satu adakah. Tapi kita akan kehilangan, sebab kita nak tadabur ni, kita nak dapatkan, nak tarik bersama dengan emosi penghayatan kan. Jadi kita akan kata, teruknya dia. Nampak sangat diorang punya tahap ketidakpercayaan tu. Jadi kita nampak mereka bertanya. Okay. Kenapa mereka bertanya? Daripada bertanya itu, membawa kena apa? Okay, tengok dekat tafsiran ayat. Okay. Oh, saya tak terangkan ya. Okay. Mereka bertanya tu. Okay, mereka bertanya ni, bertanya kat sini maksudnya apa tahu? Bertanya dekat sini fungsinya untuk bukan pertanyaan yang mereka nak berubah kepercayaan tu kalau mereka mendapat bukti. Sebenarnya bukti tu dah ada dah. Seperti yang kita sebutkan pada ayat 80 tu. Sekejap lagi nanti Allah akan kebuktikan lagi. Tapi kenapa mereka bertanya? Ini pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang berbentuk pengingkaran. Tulis dekat mana-mana bahagian. Pertanyaan yang berbentuk mengingkari. Dia panggil istifhamul ingkar. Mereka mengingkari. Tapi mereka bertanya. Okay. Bukan pertanyaan untuk dapat jawapan, yang jawapan itu untuk mereka ubah ikut jawapan yang mereka tahu. Sebab jawapan dah dapat, dah ada banyak, dah dia bagi. Sebab kita kata tadi ayat 80 merupakan dalil. Okay. Kemudian selepas mereka berpendirian seperti itu, mereka rasa mustahil boleh hidup semula setelah hancur tulang belulang. Jadi ayat 83 Allah menerangkan lagi bahawa mereka ni apa? Laqad wu'idna nahnu wa abauna hadha min qabl. Okay, mereka kata lagi, sesungguhnya kami telah dijanjikan. Laqad wu'idna, sesungguhnya kami telah dijanjikan dengan perkara ini dan nenek moyang kami dari dahulu lagi.
Okay, maksudnya mereka kata apa? Dia kata isu sama je. Nenek moyang kami dulu pun selalu juga diingat-ingatkan tentang hari penghimpunan, hari perhimpunan. Ha, jadi mereka bawa dalil, mereka kata benda sama je yang nenek moyang kami pernah dicakap dulu tentang adanya hari perhimpunan-perhimpunan ni. Kan? Lepas tu mereka mengatakan in hadza illa asatirul awwalin. Mereka kata perkara ini, perkara ini tu perkara apa? Perkara ini ni merujuk kepada isu kepada Allah nanti akan ada hari perhimpunan. Maksudnya isu apabila mati boleh dihidup kembali untuk dihimpunkan. Mereka kata lah, perkara ni sebenarnya dia kata cerita dongeng orang-orang dulu je. Maksudnya mereka kata apa? Mereka kata cerita-cerita macam ni sebenarnya cerita yang sama pernah nenek moyang kami pernah dengar dulu. Jadi mereka menganggap apa yang mereka dengar daripada nenek moyang mereka yang terdahulu adalah cerita turun temurun. Mereka kata alah dongeng je tu. Isu yang sama yang diperkatakan. Okay. Jadi kita tengok ringkasan kepada ayat 81 hingga 83 ni. Kita tengok apa dia punya isu dia. Okey. Berdasarkan ayat 81 dengan 83 ni, kita boleh letakkan dia dengan dua kesalahan mereka. Okey, dua kesalahan mereka terhadap hari kebangkitan, hari perhimpunan, apa dia? Yang pertama, ayat nombor 82. Ayat nombor 82, apa kesalahan mereka? Mereka sendiri menyangka bahawa ia adalah mustahil. Bagaimana mereka boleh kata ia mustahil? Kita boleh lihat kepada dua kali pertanyaan aida inna. Kita tengok kan. Tadi apa tadi? Ya, aida dengan inna. Itulah menunjuk kepada mustahil. Kesalahan yang kedua, mereka ni kata tak ada pun benda yang dijanjikan tu, tak ada pun. Maksudnya mereka mengatakan tiada bukti ia boleh berlaku sejak dari dahulu lagi. Jadi mereka dok anggap isu kalau sebut tentang hari kiamat, hari dihimpunkan tu adalah perkara yang hanya cerita turun temurun. Tiada bukti pun ia berlaku. Ini adalah dua kesalahan bagi orang-orang yang mengingkari tentang hari pembalasan. Apa kaitan dengan orang-orang beriman? Surah Al-Mu'minun. Orang yang beriman, dia mempercayai nanti selepas mati, walaupun dah jadi tanah, dah jadi tulang belulang, akan dikembalikan kepada Allah, dihidupkan kembali, dihimpunkan. Maka apabila yakin akan hari dihimpunkan, diberikan balasan, akan membawa kesan kepada cara hidup di dunia. Maka kalau kita tahu nanti Allah nak tengok tentang ibadat solat, maka mereka akan jaga solat. Allah nak tengok tentang mereka keluar tak zakat, nanti mereka akan keluarkan zakat. Seperti mana kita telah sebut sifat-sifat yang sebelum daripada ini pada awal-awal Suratul Al-Mu'minun. Itulah kerelevanannya dipaparkan ayat-ayat tentang pengingkaran orang-orang kafir terhadap hari kiamat. Sebab tu orang mukmin ni dia akan bertambah beriman, dia akan bertambah buat amal apabila dia selalu memikirkan tentang hari
penghimpunan kepada Allah. Jadi kita lanjutkan dengan ayat 84 dengan 85. Yang ayat 84 dan ayat 85 ni, Allah menyatakan bukti-bukti yang mereka telah persoalkan pada ayat 82 dengan 83. Okay, jadi nampak tak perkaitan ayat 84? Maksudnya bermula ayat nombor 84 dengan ayat 81, 82 dan 83. Maknanya ayat nombor 81, 82 dan 83 ni isu tentang siapa? Isu tentang orang yang merasakan dia percaya dengan yakin bahawa mustahil hari kebangkitan penghimpunan tu boleh berlaku. Maka ayat yang berikutnya Allah datangkan dalam bentuk nak membuktikan akan kesilapan mereka, kepercayaan mereka yang sungsang itu. Jadi apa bukti yang pertama? Ia berada pada ayat 84 dengan 85. Okay, kalau ada Quran terjemahan, dah boleh tulis dekat situ. Bukti yang pertama. Okey. Jadi kita pergi kepada bukti yang pertama. Okey, dia panggil apa tahun ni? Ini dia panggil kaedahnya. Ni dia panggil dalil. Dalil apa? Ni dia panggil dalil akal, dalil logik juga. Tapi dalam dalil logik ni, Allah mengemukakan bahawa mereka sendiri mengaku. Faham tak dipanggil? Ini dipanggil dalil akli i'tirafi. Dipanggil dalil pengakuan mereka sendiri. Faham tak maksudnya? Allah kemukakan bukti, tapi dalam bukti ni mereka dah mengaku dah. Walaupun ayat mereka mengaku tu, kita tak jumpalah mereka mengaku kata, ya kami percaya hari kebangkitan tu boleh berlaku. Tak, sebab kita belajar sebelum ni 81, 82, 83 mereka memang kata mustahil. Tetapi secara tidak langsung, sedar atau tidak sedar, sebenarnya mereka dah buat dah pengakuan tu. Tapi pengakuan dari sudut apa? Jadi kita lihat pada ayat 84 dengan 85. Sebab tu dekat sini saya nyatakan bukti pertama yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah untuk menghidupkan orang yang dah mati itu. Dalam masa yang sama, ia merupakan, dia ada pengakuan tentang kekuasaan Allah itu. Okay, kita tengok ayat nombor 84. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul, Allah kata, tanyalah. Siapa yang kena bertanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Inilah dipanggil kaedah dalam menyampaikan dakwah. Ada kalanya kita menggunakan pendekatan kita bertanya. Tanyalah kepada mereka, wahai Muhammad. Limanil ardu wa man fiha. Milik siapa bumi ini dan segala yang ada pada bumi itu? Milik siapa bumi ini dan yang segala ada padanya? In kuntum ta'lamu, jika kamu tahu. Jadi ini yang bukan ayat yang Nabi nak bagi jawapan, tapi Nabi menggunakan kaedah. Allah kata, cuba buka minda doang sikit. Cuma maksudnya nak bagi lagi kuat lagi, Allah kata, cuba bertanya kepada mereka soalan. Cuba jawab. Kalau kamu tahu, cuba kamu jawab. Cuba kamu fikirkan jawapan ni. Milik siapa bumi ni dan segala yang ada padanya?
Okay, itu persoalan yang dilontarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang musyrikin Makkah. Jadi apa jawapan mereka? Sayaquluna. Mereka akan menjawab. Tengok ya. Allah bagi tahu kepada kita jawapan. Orang kafir musyrikin akan jawab apa soalan ayat nombor 84 ni. Kalau Nabi bertanya, bumi ni milik siapa? Apa-apa yang dia ada di dalam bumi ni milik siapa? Jadi mereka akan menjawab, kata Allah. Mereka kata, mereka akan menjawab, lillah, ia adalah milik Allah. Katakanlah. Ha. Maksudnya Allah kata, kalau dah macam tu, kamu mengaku bumi ni adalah milik Allah, segala yang ada padanya adalah milik Allah. So, ha, jadi kesimpulan dia apa? Katakanlah, afala tadakkarun. Mengapa kamu tidak mahu ingat? Maksudnya, mengapa kamu tidak mahu sedar? Okay, jadi nak lebih jelas lagi pertanyaan dan jawapan ini, okay, kita kena lihat apa ulasan Dr. Wahbah. Okay, saya ambil kedua-dua ulasan daripada Tafsir Al-Munir. Dr. Wahbah Zuhaili, ketika dia mengulas ayat, jika kamu mengetahui, ini ialah ungkapan untuk merendahkan mereka yang ditanya sekaligus mempertegaskan, nak menegaskan tentang kebodohan mereka. Dalam soalan ini, bukan sekadar nak buka minda mereka. Tetapi soalan ni kita panggil macam, kalau bahasa kita, dia bukanlah soalan bodoh. Tapi soalan ni sebenarnya, kalau orang pandai, kata-kata, kau tak patut tanya soalan tu. Sebab semua orang tahu kan, soalannya macam tu. Tapi kenapa Allah minta bertanya kepada mereka? Di sebalik persoalan ini, bukan sekadar nak membuatkan mereka mengakui akan kekuasaan Allah yang yang mencipta bumi ini, maka Allah menjadi pemilik bumi dalam masa yang sama ditanya pada pertanyaan ini, menunjukkan apa? Putuhnya mereka, rendahnya mereka ni dari sudut IQ dia. Sebab apa? Sebab kan sebelum ni kan ayat nombor 82 dengan 83, kan mereka rasa mustahil. Jadi Allah bawa bukti, benda yang kau rasa mustahil tu ada pada bumi. Kenapa? Kenapa selalu Allah jadikan bumi ni menjadi dalil untuk mengatakan adanya hari kiamat? Agak-agak macam mana ni? Selalu kita jumpa kan? Selalu Allah guna dalil bumi. Siapa boleh bantu untuk menjelaskan tentang mengapa Allah bawa satu dalil bumi nak membuktikan tentang Allah berkuasa menghidupkan orang yang mati? Sebab kita boleh nampak dengan jelas, contoh pada tumbuh-tumbuhan, pokok, semua tu kan ada hidup dan mati. Pokok tu daripada berkembang, daripada biji benih, hidup, lepas tu kuning, mati. Okey, lagi yang lain. Yang lain. Okey. Jawapan dia yang lain, jawapan tadi betul, jawapan dia yang sudut pandang lain, antara nak ciptakan manusia dengan ciptakan bumi, mana lebih susah? Bumi. Sebab apa bumi susah? Sebab bumi lagi besar, lagi macam-macam ada. Ya. Sebenarnya penggunaan dalil bumi nak menunjukkan bahawa penciptaan bumi ni dia lebih utama, lebih besar daripada cipta manusia. Kita manusia duduk kat bumi, so kita seorang duduk kat bumi. Bumi tu luas, luas bumi tu. Kan? Jadi Allah menggunakan dalil bumi
nak menunjukkan macam Kak Liza sebut tadi, itu betul sebab bumi ni luas, orang boleh nampak. Jadi kalau bumi ni luas, orang boleh nampak, orang sedar bumi tu luas, maka siapa yang cipta bumi tu? Ha, itu isu dia. Maka pencipta bumi itu, dialah juga yang menciptakan manusia. Allah setakat nak ciptakan manusia dengan menciptakan bumi, kan dua benda yang berbeza. Namun pada hakikatnya Allah ni tidak ada sedikit pun rasa susah pun untuk Allah mencipta mana-mana ciptaan Allah, kan? Sebab Allah Ta'ala ni kalau dia nak jadi sesuatu, dia cuma kata kun fayakun. Tapi ini dipanggil kaedah dalil logik. Dalil logik. Kalau kita tak panjangkan perbahasan ni, mungkin kita tak dapat memahami kenapa ayat ni Allah kemukakan. Kenapa macam kecil tapi nada pertanyaan tu dalam soalan tu macam kalau orang tu boleh fikirlah, maksudnya soalan ni tak perlu tanya pun sepatutnya. Itu yang kata Dr. Wabah dalam persoalan itu sebenarnya dah menunjukkan kebodohan mereka. Sebab apa? Sebab benda yang ada tiap, jadi korang tahu sedarlah. Tapi bukanlah kita kata soal ini tak sesuai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya, jangan ya. Tapi pada persoalan itu sebenarnya. Sebab tu Allah kata, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Tapi inilah cara Allah Ta'ala nak membuka minda mereka pada bumi ni. Walaupun tak adalah soalan Allah kata nak ciptakan kamu ni dengan cipta bumi lebih besar tu tak ada. Tapi kenapa dibawa dari sudut bumi? Kerana bumi ni lebih luas daripada hanya ada manusia. Okay. Jadi dekat sini, mereka mengakui tak bahawa bumi ini adalah milik Allah dan apa yang ada padanya? Jadi mereka kata, ya, dia adalah milik Allah. Sebab Allah yang kata, nanti mereka akan kata, mereka akan jawab, adalah milik Allah. So kalau mereka kata ia milik Allah, ini merupakan apa sebenarnya? Ini merupakan pengakuan, kan? Mereka dah buat pengakuan sebenarnya bahawa hari kiamat tu boleh ada. Sebenarnya, di sebalik pengakuan ni, sebenarnya pengakuan yang membawa kepada bukti Allah tu berkuasa nak menghidupkan semula manusia melalui pengakuan ini secara tersirat. Ini dipanggil dalil pengakuan. Dalil pengakuan. Okey, jelas. Boleh faham tak pada ayat ni? Okey, sekarang kita nak bincang lagi. Kenapa Allah Ta'ala kata afala tadhakkarun? Afala tadhakkarun. Okey. Kita tengok ya. Afala tadhakkarun. Okey, apa ulasan Dr. Wahabah? Sonok baca dalam tafsir Az-Zuhairi. Ulasan dia. Okey, dia kata afala tadhakkarun. Kenapa Allah Ta'ala kata kalau dah macam tu, kenapa kau tak sedar-sedar? Kenapa kau tak beringat? Tak ambil ia sebagai peringatan? Di sebalik soalan ni, kata Dr. Wahabah, dia kata, ini ialah istifaham, kata tanya, yang membawa maksud kecaman dan cercaan. Dia soalan macam ayat kita kata, jadi kalau lagu tu, kenapa tak sedar-sedar? Maknanya bahasa kita begitulah. Kalau orang utara dia cakap apa ni? Kalau ayat afala tadhakkarun ni. Macam mana? Kalau utara ayat dia macam mana tu nak kata ni? Cuba bahasakan sikit Kak Liza. Ayat yang bentuk, dia bertanya tentang kenapa kamu tidak mau ingat dan sedar tu. Tapi dalam nada yang membawa masuk kepada Allah kecam sebab tak mau sedar ni. Macam mana tu ayat dia? Boleh faham tak soalan saya? Kat situ. Kalau ayat jika kamu mengetahui tu kan, maksudnya kalau ayat ni macam kalau ayat kecaman, takkan kau tak tahu. Takkan hang apa?
apa? Tak, Cakap tak tahu ke? Tak boleh fikir semua tu, tak sedap. Betul tu. Hal tak boleh fikir ke? Hal tak sedap ke? Betul betul tu, betul. Itulah sebenarnya yang Allah Taala nak nyatakan pada ayat ni. Betul, kalau orang utara dia tadabbur ayat ni, dia kena tahu bahasa 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 dia lah. Jelas kan? Jadi apabila kita baca ayat ni, so nada dia berbeza lah. Afala tadhakkarun. Ayat dia. Okay. Jadi, kata Dr. Wahbah, ia mengandungi makna mendorong untuk mereka melakukan perenungan agar mereka sedar bahawa apa yang mereka lakukan selama ini adalah batil dan sesat. Jadi Dr. Wahbah kata, dalam soalan tadi tu dia bermaksud ada kecaman dari Allah. Kalau lagu tu kenapa kamu tak fikir? Kenapa tak sedar-sedar? Dalam masa yang sama, pertanyaan itu nak apa? Nak suruh mereka banyak lagi renung lagi, fikir lagi, ta'amul lagi, renung. Supaya daripada mereka renung, sedar, fikir tu nanti akan membawa mereka kepada mengetahuilah. Rupa-rupanya selama ni kami telah melakukan kesilapan. Kami pergi sembah makhluk yang tidak ada kuasa berbanding sebenar-benarnya Tuhan yang satu. Okey. Boleh faham tak penjelasan ayat 8, 4 dan 8, 5 ni? Seronok kalau kita faham cara Allah dalam dia menyedarkan manusia. Kan? Okey, ini bukti pertama ya. Okay, saya, kalau tuan-tuan nak letak pada ayat 84, 85 ni subtopik yang lain tu boleh juga. Okay. Ini dipanggil kaedah, gunakan kaedah bertanya kul. Nanti saya akan terangkan kenapa Quran banyak dia guna kaedah kul pada soalan-soalan seperti ini. Okay, kita akan sebut pada ayat hujung. Okay, kita pergi kepada ayat yang ke-86, pasangannya 87, bukti yang kedua, ya, bukti yang kedua berada pada ayat 86 dan 87. Masih lagi menggunakan kaedah Allah minta Nabi bertanya kepada mereka. Okey. Qul mar rabbus samawatis sab' war rabbul 'arsyil 'azim. Okay. Allah berkata lagi, tanya lagi dekat diorang, wahai Muhammad. Tanya lagi dekat diorang, man, siapakah Rabbus samawati sab', Tuhan Rabb yang mentadbir. Yang mentadbir ni termasuk dalam makna Rabb lah, tujuh langit. Dan siapa Rabb, Tuhan yang mentadbir al-arshil azim, arsh yang agung. Okey, ini dalil diguna dalil apa pula? Ni diguna dalil langit. Diguna dalil apa? Dalil langit dengan dalil arsh. Okey. Jelas. Kalau tadi bertanya tentang bumi kan? Sekarang ni ditanya tentanglah langit. Okay. Faham tak soalan ni? Faham kan? Okay. Lepas tu, agak-agak apa jawapan mereka? Allah kata, sayaqulun. Mereka akan jawab nanti. Apa dia? Lillah. Ia adalah milik Allah. Mereka akan akui nanti langit yang tujuh tu milik Allah. Dia kata, arasy yang agung tu dia adalah milik Allah. Okey. Jadi kalau dah tahu, korang dah mengakui ia milik Allah, kalau jawapan dah macam tu,
Qul, katakan pada mereka Muhammad, afala tattaqun, mengapa kamu tidak mahu bertakwa? Setelah kamu tahu, bukan sekadar kamu tahu, kamu mengakui bahawa arasy yang agung tu adalah milik Allah. Langit yang tujuh tu adalah milik Allah. Dia yang jaga langit tujuh tu. Jadi kalau dah mengaku macam tu, afala tattaqun, mengapa kamu tidak mahu bertakwa? Okay. Kenapa Allah sebut langit, baru Allah sebut arasy? Kerana kita tahu arasy Allah berada atas daripada langit yang ketujuh. Arasy dia merupakan bumbung bagi langit-langit yang ada. Langit merupakan bumbung bagi bumi. Jelas kan? Langit dia adalah atap, dia adalah bumbung bagi bumi. Jadi atap rumah kita melindungi, kita fahamlah. Jadi mereka tahu. Okey. Jadi soalan ni boleh jelas tak? Okey, Allah bawa hujah apa pula lah? Langit. Sebab tu kita selalu jumpa dalam Quran kan, macam Al-Mul, Allah suruh tengok langit. Jangan kau tengok bawah je bumi, kena tengok juga di atas. Tentu. Sebab kenapa Allah bawa dalil langit? Kerana orang tahu langit ni ciptaannya lebih besar daripada bumi. Jadi kalau kamu dah mengakui, ni dipanggil dalil apa? Dalil pengakuan. Jadi kita kena jelaskan lagi tentang kenapa Allah minta kepada mereka bertanya, kenapa kamu tak mau bertakwa? Apa maknanya? Okay. Saya nukilkan lagi. Apakah ulasan Dr. Wahbah Al-Duhaili? Okey, dia kata apa? Apa makna di sebalik persoalan afala tattaqun? Awak tak mau bertakwa. Okey. Apa maksud kat sini? Okey. Mengandungi makna yang menegaskan bahawa menghindarkan dan menyelamatkan diri daripada azab Allah. Okey, faham tak? Pada perkataan mengapa tak nak bertakwa, kata Dr. Wahbah, pada persoalan tu sebenarnya menegaskan bahawa kalau nak hindar, kalau nak menyelamatkan diri daripada azab Allah, tidak boleh terjadi melainkan, maksudnya tak ada cara lain dah nak menghindarkan atau nak menyelamatkan diri dari azab Allah, hanya dengan meninggalkan perbuatan menyembah berhala. Jadi yang pertama dekat sinilah. Pertama dikaitkan dengan ini. Jadi kalau kamu dah tahu Allah tu adalah pemilik, pencipta langit yang tujuh, arasy, pentadbir, kenapa kamu tak mau bertakwa? Maknanya pada ayat bertakwa tu sebenarnya ayat mudah je nak faham. Nak mudah faham. Lepas tu kenapa kamu tak nak cari usaha, nak berubah, cari jalan, macam mana nak elak daripada azab Allah, macam mana nak selamatkan diri daripada azab Allah tu? Tidak lain dan tidak bukan, kamu kena tinggalkan perbuatan menyembah berhala tu. Dalam masa yang sama, kerana kamu kena mengakuilah hari kebangkitan dan hidup semula itu pasti benar akan kewujudan dia. Dua lah. Yang pertama, masa hidup ni kamu kena tinggallah perbuatan kamu buat syirik tu. Yang kedua, kamu kena mengakuilah, kena yakin akan hadirnya hari kebangkitan. Dua-dua perkara inilah yang akan berada pada maksud tak. Okay, kita telah jelaskan sebelum ini tentang apa itu takwa. Okay, boleh faham tak apa yang dijelaskan oleh Dr. Wahbah dalam tafsir Al-Munin? Setakat ni boleh faham tak ulasan Dr. Wahbah? Faham, Ustaz? Yang lain-lain boleh faham tak? Kenapa
dia kata afala tattaqun, mengapa kamu tidak mahu bertakwa? Maksud dia, mengapa kamu tak mencari jalan untuk elak dari azab Allah? Itu maksud dia. Ayat formal dia, mengapa kamu tidak mahu bertakwa? Ini memang terms dan istilah dalam Quran lah. Tapi kalau dalam pemahaman kita, kalau kita nak faham, mengapa kamu tidak bertakwa ni maknanya, mengapa kamu tak berusaha, tak nak cari jalan, nak elakkan daripada azab Allah. Itu maksud dia. Jadi, kalau kamu nak cari jalan daripada nak elak dari azab Allah, tak nak kena azab Allah, maka kamu kena tinggalkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kamu akan kena azab Allah. Seperti mana kamu menyembah berhala, kena tinggalkan. Lepas tu, kamu kena meyakinilah tentang adanya hari kebangkitan. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau dah jelas. Okay. Kita teruskan kepada persoalan yang satu lagi. Pasangan soalannya ini ayat 88 dengan 89. Kenapa saya letakkan dua ayat? Kerana ada soalan, ada jawapan. Okay. Maka ayat 88 dengan 89 ni menjadi bukti yang ketiga. Bukti yang ketiga yang menunjukkan bahawa adanya mampunya Allah untuk menghidupkan semula manusia selepas mati. Okay, jadi kita baca ayat nombor 88. Qul, katakanlah lagi. Maknanya apa? Tanyalah lagi kepada siapa? Orang Arab musyrik kita ni. Man, siapakah? Biyadihi malakutu kulli syai, yang memegang kuasa pemerintahan tiap-tiap sesuatu. Okay, dalam kalau kita terjemah harfiah, man, siapakah biyadihi, di tangannya pemerintahan bagi segala sesuatu. Jadi telah diterjemahkan, siapa yang dia mempunyai tampuk, dia mempunyai kuasa memerintah akan segala sesuatu. Cakaplah, tempat mana? Siapa yang jaga tempat tu? Siapa yang ada kuasa memerintah? Lepas tu, dalam soalan ni, dia ada soalan. Lepas tu, dia terangkan lagi. Wahua, di antara kuasa pemerintahan dia, cara pemerintahan dia, wahua yujiru wala yujaru alaihi in kuntum ta'lamun, yang dia itulah yang dapat melindungi. Okay, soalan dia kata, okey, siapa yang segala kerajaan pemerintahan berada di tangannya, yang kerajaan yang dia perintah tu, yang berada di tangan dia tu, dia dapat melindungi dan tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan daripadanya jika kamu mengetahui. Jadi dia buat dalil apa? Dalil inilah. Dalil kepada malakutu kulli syai. Dia macam ayat terakhir surah Yasin. Ayat terakhir surah Yasin apa? فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Betul tak? Ada tak perkataan مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ? مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ni dia sama macam ayat pertama surah Al-Mulk. بِيَدِهِ الْمُلْكِ, nah, sama lah. بِيَدِهِ مَلَكُوتُ, biyadihil mulk, biyadihil malakut. Ada kaitan. Okay. Jadi agak-agak apa jawapan mereka? Allah kata, sayaquluna lillah. Nescaya mereka akan jawab, qul fa'anna tusharun. Dan mereka kata, mereka akan menjawab, ia adalah dikuasai oleh Allah.
kalau kamu dah mengakui segala pemerintahan yang ada di alam ini, ialah Allah yang menguasainya, Allah yang mentadbirnya, Allah yang lindung. Kalau dah macam tu, fa'anna tusharun. Bagaimana kamu boleh terpedaya? Terpedaya tu maksudnya, mengapa kamu melakukan perkara-perkara yang tidak benar? Sedangkan kamu dah mengakui akan kekuasaan Allah tu. Dialah yang boleh melindungi apa yang dia kuasai. Okey, jadi kita tengok apa ulasan Dr. Wahbah sekali lagi. Tengok ada tak ulasan Dr. Wahbah. Okey, apa makna persoalan bagaimana kamu boleh terpedaya sedangkan kamu dah mengakui bahawa ia dikuasai oleh Allah? Okey, kata Dr. Wahbah, ayat fa'anna tusharuni sebenarnya telah membuktikan pertentangan di antara akal mereka yang telah mengakui hanya Allah Subhanahu wa Taala semata-mata zat yang memiliki, yang menguasai, menciptakan dan mengatur dengan tindakan mereka yang menyembah selain Allah. Maksudnya daripada ayat bagaimana kamu terpedaya ni, maksudnya kata ulasan Dr. Wahbah, ayat tu Allah Ta'ala nak bagi tahu, kalau macam tu kenapa engkau fikir lain, kau buat lain. Itu maksud dia. Maksud dia, mereka fikir, mereka dah akui jawapannya adalah Allah. Okay, kamu dah fikir, kamu dah tahu ia adalah yang jaga alam ni, semuanya adalah Allah. Tapi mengapa kamu terpedaya? Maknanya, kenapa kamu tak buat, kamu tak bertindak seperti apa yang kamu telah fikir itu, yang kamu telah akui itu? Itulah makna fa'anna tuh haru. Boleh faham tak maksud dia? Nak tahu tak kenapa mereka boleh macam, mereka akui kata Allah, tapi pada tindakan mereka lain. Nanti ada sebenarnya pada hujung-hujung ayat dia. Okey. Jadi kita nak rangkumkan. Okey, kita nak rangkumkan kesemua ayat 80, bermula ayat nombor 84 sampai ayat nombor 89. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia kata, mereka ni siapa? Yang musyrikin Mekah. Mereka yang merasa mustahil akan kedatangan hari kiamat ni. Mereka mengakui rububiyahnya Allah. Okay, ya. Rububiyahnya Allah, rububiyah menunjukkan bahawa Allah lah satu-satunya yang menciptakan, yang berkuasa, yang bagi rezeki, yang melindungi dan sebagainya. Itu maksud rububiyah. Jadi mereka mengakui rububiyahnya Allah. Dan mereka mengaku siapa yang ciptakan bumi. Mereka kata Allah. Siapa yang mengaturkan tujuh langit tu, ars tu. Mereka kata Allah. Bumi ni, langit bumi, kan, dunia ni sebenarnya di bawah kerajaan siapa? Mereka kata Allah. Maknanya mereka dah mengaku akan rububiyahnya Allah tu. Tetapi mereka mempersekutukan Allah dari sudut uluhiyah. Uluhiyah ni maknanya dari sudut pengibadahan. Kalau dah mengaku Allah lah yang berkuasa, maka sepatutnya kepada Allah lah kita minta perlindungan, kepada Allah lah kita minta rezeki, kepada Allah lah kita bergantung dan bersandar. Tapi
mereka tak macam tu. Mereka mengakui apa-apa yang ada di bumi ni adalah milik Allah. Tapi pada pengibadahan, dalam doa-doa mereka, mereka mempercayai ada Tuhan lain selain Allah tu. Kan jadi macam kontradik. Kamu mengaku lain, tapi kamu bertindak lain. Bertindak lain tu sepatutnya kalau kamu mengaku Allah aja, Allah tu satu. Kalau kamu mempercayai yang boleh memberindungi kita semua adalah Allah, maka kenapa minta lindung kepada selain Allah? Itu yang diulas oleh Dr. Wahbah. InsyaAllah boleh faham. Okey. Jadi, kita nak lihat kesimpulan dia. Okey. Kalau terjumpa soalan macam ni, yang dia soalan bertanya, kul, lepas tu ayat yang mereka akan jawab, mereka akan jawab, dia di bawah kaedah. Ini dia panggil, termasuk dalam kaedah-kaedah tafsir. Kalau kita nak belajar, insyaAllah ada modul yang boleh ajar 360 kaedah nak faham ayat Quran. Ada. Saya sedang dalam menyediakan bahan-bahannya. Kitab dah ada tapi tengah susun. Kalau nak faham ayat Quran tu membawa makna apa dan sebagainya, dia ada 300 lebih kaedah. Salah satu kaedah dia yang ni. Okey. Jami'ul as'ilati al-muta'alliqati bitauhidir rububiyyati istifhamatu taqririn. Ini dipanggil kaedah persoalan. Okey, dia kata semua pertanyaan yang nak dikaitkan dengan tauhid rububiyyah adalah pertanyaan yang bertujuan nak membuat penegasan. Maksudnya soalan-soalan yang ditanya tentang siapa Tuhan yang pasal bumi tadi, pasal tujuh langit, pasal tampuk pemerintahan segala sesuatu, soalan itu berkenaan dengan rububiyah. Tapi fungsi soalan itu sebenarnya nak membuat penegasan tentang apa? Allah itu ahadun. Allah itu adalah satu. Ahadun. Allah itu ahadun. Okey, jelas tentang ayat tersebut. Okey. Jadi saya kena berhenti pada ayat yang ke-89. Tapi kita ambil ayat 90 lah. Sebab dia jadi macam penutup dia. Sebab ayat 91 sampai 2 ni dia dah masuk bab lain. Okey. InsyaAllah. Lepas kelas ni saya terus berikan nota, insyaAllah. Okey. Ayat nombor 90. Hakikatnya mereka nak berubah tak? Adakah mereka telah tersedar setelah soalan-soalan itu dikemukakan? Tetapi Allah mengatakan apa pada ayat 90? Bal atainahum bilhaq. Bahkan kami telah bawa kepada mereka keterangan yang benar, kata Allah. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka lakazibun, ialah benar-benar pendusta. Maknanya mereka tetap tak nak percaya. Mereka tetap kata apa-apa seruan yang mengajak kepada percaya kepada hari kiamat tu, itu tak logik. Itu tak betul tu. Itu cerita dongeng yang bohong tu. Okay. Itulah ayat yang ke-90
yang kita jadikan sebagai penutup kepada perbincangan kita pada pagi ini. Jadi memang layaklah, memang patut pun orang-orang yang seperti ini diberikan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Antara sebab dia, korang sendiri dah membuat pengakuan tentang kekuasaan Allah, pemilikan Allah. Allah itulah yang mengatur segala-galanya. Tapi mereka tetap nak kata tu cerita bohong tu, tu maklumat bohong tu. Ah, cerita dongeng je tu. Benda-benda yang tak mungkin berlaku. Itu yang orang kata Allah akan mengatakan sebenarnya mereka itu benar-benar pendusta. Wallahu ta'ala alam. Kita dah jam 11.26. Jadi ada apa-apa persoalan, perkongsian untuk pengisian pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan? Adakah mana-mana yang nak dikongsikan pertanyaan? Ada. Ada ke tak ada ni, boleh fahamlah kot, insyaAllah. Okey. Ada kelas ke? Dah ada kelas. Tak ada soalan tak? Nanti saya bagi nota sehingga ayat nombor 92 lah. InsyaAllah. Nanti saya siapkan lagi beberapa maklumat tambahan. Okey, ada yang berkongsi maklumat di ruangan chat daripada Kak Noharlina. Datangkan surah Ghafir 57. Betul, tepat ayat ni. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, inilah ayat yang kita sebutkan tadi. Apakah hikmah Allah mendatangkan bukti pada bumi dan apa bukti pada langit. Okey, jazakumullahu khair. Okey, kalau tidak ada, saya nak maklumkan bahawa pada minggu depan, maknanya kelas di bulan Ramadan, untuk slot saya ya, tapi Ahsanul Amala ni dia ada kelas-kelas yang lain juga. Okey, tapi untuk slot saya, saya mohon untuk diberikan cuti di bulan Ramadan. Jadi untuk kelas minggu depan saya tangguhkan. Jadi kita berhenti pada 29 hari bulan 3 ini pada ayat yang ke-90. Okay, tulis tarikh kita berhenti sementara. InsyaAllah nanti pada bulan Mei, ya, pada bulan Syawal kita akan mulakan dengan ayat 91 dengan ayat nombor 92. Ini nanti kita bincang. Kita nak mula bila kelas selepas habis Ramadan. Tetapi tuan-tuan, masih ada kelas-kelas lain. Anjuran Ahsanul Amala, ada ramai lagi tenaga pengajar. Boleh lihat jadual yang ada bagi Ahsanul Amala. Tapi bagi slot saya, saya mohon untuk diberikan cuti pada bulan Ramadan ni. Maka saya, sebelum saya menangguh sementara pengisian kita, saya mohon ampunan dan maaf kepada pihak penganjur terutamanya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti sesi tadabbur ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, kelemahan pada penyampaian, pada penyediaan nota, pada hebahan apa kelas-kelas kita pada setiap minggu. Kita dah sampai siri yang ke-23. Dah tak banyak ayat dah sebenarnya. Tinggal lagi lebih kurang dalam 12 ayat sahaja lagi. Namun begitu, kita tidak sempat nak
sambung pada minggu depan. Jadi kita bertemu pada kuliah yang akan datang. Jika ada sebarang penambahan maklumat, pembetulan, teguran pada jawapan, pada penyampaian dan sebagainya, dialu-alukan. Boleh salurkan maklumat tu kepada pengurusan Ahsanul Amalah ataupun boleh terus direct kepada saya pun tak apa. Jadi saya sangat mengalu-alukan sebarang pandangan, teguran dan sebagainya. Jadi saya serahkan majlis ilmu kita pada pagi ini pada pengacara pemudah apa majlis ilmu kita pada malam pada pagi ini. Silakan. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Di atas ilmu yang Ustaz dah sampaikan kepada kami ini, sebenarnya kami ini kalau tanpa apa, pertolongan pada Ustaz untuk sampaikan kepada kami ini, memang kami pun tak pandai lah Ustaz. Jadi terima kasih banyak, barakallahu fikum Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi lepas raya lah Ustaz ya. Jadi ada siapa-siapa nak tanya soalan apakah? Tak ada soalan ya? Tak ada soalan apa Ustaz? Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.